bekerja sama dengan Unit Transfusi Darah PMI Kabupaten Klaten, MTA Cabang Jokonalan menggelar bakti sosial donor darah pada Kamis pagi. Peserta donor darah meliputi MTA Cabang Klaten Kota, Kalikotes, Wedi, Gantiwarno, Karangnongko, Manisrenggo, Prambanan, dan Jokonalan sendiri. Dari 143 pendaftar, bisa diperoleh 120 kantong darah sesuai kantong yang dibawa oleh PMI. Staf Sekretariat Kecamatan Jokonalan, Margono Esos berharap pelaksanaan donor darah oleh MTA ini bisa terus berjalan dan berkesinambungan. Sebenarnya kegiatan ini nanti akan memberikan bantuan masyarakat, khususnya warga di Jokonalan dan Klaten, bila mana apa yang menjadi kegiatan pekerjaan ini akan dimanfaatkan. Di sela-sela donor darah, digelar pula potong rambut gratis yang bekerja sama dengan KSPPS Dirgantara Mitra Sejahtera Klaten. Kontributor Klaten Jawa Tengah, Suyanto, melaporkan.